Brigade Al-Quds merilis rekaman detik-detik pengeboman yang menyasar lokasi tentara Israel di berbagai wilayah dan momen. Dalam video yang dirilis pada Senin 25 November, Al-Quds terlihat menghadapi pasukan musuh di tepi barat. Salah satu momen yang terekam adalah ketika prajurit Al-Quds yang bersembunyi melancarkan tembakan ke arah tentara Israel. Prajurit yang mencekat IDF seorang diri itu lantang meneriakkan takbir seusai tembakan diluncurkan. Prajurit Al-Quds meneriakkan takbir sambil berlari menyelamatkan diri dari tembakan balasan Israel. Selain melakukan konfrontasi langsung, Al-Quds juga mengebom sejumlah kendaraan Israel di berbagai sumbu tempur. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.